Hai hai hai, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku di sini. Kali ini kita akan mereview sebuah produk nih guys. Nah, produk apa sih yang kali ini akan kita review? Nah, kali ini kita akan mereview sebuah produk makanan ringan atau jajanan ya guys ya. Nah, kali ini kita akan mereview produk dari Jack and Jill, yaitu Piatos nih guys. Nah, siapa sih yang nggak tahu Piatos ini? Kayaknya ini udah cukup familiar dengan jajan ini ya guys ya. Nah, kali ini aku akan review Piatos yang rasa sapi panggang. Nah, kita akan mencoba mereview dari kemasannya dulu ya guys ya. Nah, kemasannya ini aku kali ini pegang yang kemasan kecil ya guys ya, yang biasa dijual di warung-warung karena dia harganya pasti lebih murah karena kisarannya hanya seharga sekitar 500 sampai 1000 aja harganya guys. Nah, kali ini kita mereview mulai dari kemasannya. Nah, kemasannya ini dia adalah plastik ya guys ya, lalu di bagian atas dan bawahnya dia ada sealernya, di seal. Lalu dia ada gambar dari produknya, yaitu Piatosnya, keripiknya. Nah, lalu di sini ada merek produsennya atau merek yang punya ininya, Piatosnya, yaitu Jack and Jill. Lalu ada mereknya, yaitu Piatos. Lalu di sini ada keterangannya, snack kentang rasa sapi panggang. Jadi untuk yang warna coklat ini adalah rasa sapi panggang ya guys ya. Nah, lalu di sini dia ada gambar sapi panggangnya juga. Nah, lalu di sebelah kiri di sini ada logo halal MUI ya guys ya. Dan pastinya kalau sudah halal MUI ini biasanya sudah BPOM ya guys ya. Jadi sudah sangat aman untuk kita konsumsi. Karena kalau sudah halal MUI itu kan berarti sudah teruji ya guys ya. Nah, lalu di sini dia ada keterangan dari gizinya ya. Ini perkemasan 10 gram yaitu energi totalnya ada 50 kalsium, kalori atau kalsium. Nah, lalu di sini ada lemak total 2,5 gram 4%. Nah, lalu di sini ada lemak jenuh 1 gram yaitu 5% per 1 gramnya 5% ya guys ya. Lalu ada garam per 85 gramnya ada 6% ya guys ya, gulanya 0. Nah, lalu di bagian sini dia ada berat bersih atau netonya yaitu 10 gram. Jadi satu kemasan ini dia isinya 10 gram. Lalu juga ada nomor BPOM-nya di sini ya guys ya. Nomor BPOM-nya sudah tertera di sini, bisa kalian cek sendiri di web BPOM. Nah, lalu di sini ada PT produsennya, nama produsennya yaitu PT URC Indonesia yang ada di Bekasi, Indonesia. Jadi ini produk diproduksi atau dibuat di Indonesia oleh PT yang ada di sini ya guys ya, di Bekasi tentunya. Dan kita akan menuju ke bagian belakang kemasan. Nah, di sini terbagi menjadi dua ya guys ya. Nah, ini yang di sebelah kiri dulu kita akan coba lihat. Dia ada mereknya yaitu Jack and Jill. Lalu kita baca di sini ya, ada quotes-nya kayaknya ini ya. Nah, kita baca di sini dia ada tulisannya, kepingin Piatos yang gurih dan garing selalu membuat jadi seru dalam semua suasana. Nah, lalu di sini dia juga ada gambar Piatosnya, dia ada keterangan dari tekstur dan rasanya dan lain-lain ya guys ya. Nah, di sini dia dituliskan bahwa Piatos ini adalah garing dari kentang pilihan, berbumbu gurih, ukurannya juga pas, lalu bentuknya heksagonal. Lalu dia juga menuliskan kalau teksturnya ini lembut ya guys ya. Nah, lalu di bagian bawahnya dia ada barcode-nya, barcode yang biasa digunakan untuk transaksi jual beli di toko, supermarket atau minimarket terdekat ya guys ya. Nah, lalu di bagian bawah sini dia ada barcode untuk BPOM-nya. Jadi bisa langsung di-scan aja barcode-nya, nanti langsung keluar ya guys ya. Lalu di sini ada dia Universal Robina.
diproduksi oleh oleh PT URC Indonesia, produk of Indonesia. Jadi ini produk dalam negeri ya guys ya. Nah, lalu kita beranjak ke bagian sebelah kanan. Di sini dia ada informasi gizinya. Di informasi gizi yang ini dia bisa biasanya dituliskan lengkap ya guys ya, informasi gizinya. Bisa kalian baca di sini ya guys ya. Ya. Lalu di sini juga ada dia komposisinya. Komposisinya yaitu ada tepung kentang, minyak nabati, pati tapioka, dan ada banyak komponen-komponen lain yang membuat si piatos ini, si snack kentang ini menjadi enak, gurih, nikmat, lembut, dan sangat garing ya guys ya. Nah, lalu di sini juga ada informasi alergennya. Mengandung alergen. Ya, jadi ini mengandung alergen ya guys ya. Nah, lalu di bagian kotak yang bawah ini, yang silver ini, dia ada akun sosial media, yaitu ada Facebook, Twitter, dan Instagram dari Piatos. Untuk Facebooknya sendiri namanya yaitu Piatos Bikin Rame. Untuk Twitter dan Instagramnya ada Piatos Rame ya guys ya. Nah, lalu di bagian bawahnya sini dia ada badge-nya, atau dia ada badge-nya, lalu dia ada expired date juga. Nah, jadi ini sudah sangat aman ya guys ya. Untuk teksnya juga sangat enak, rasanya sangat enak. And recommended untuk teman ngemil kalian. Thank you for watching and see you on the next video. Bye bye.